Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulum fi darini amin. Wa qala ibn Abi Hatimin haddatsana Abi حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عثام سمعت الأعمش قال لا أزنه إلا عن المنهال عن السعيد بن جبير عن السعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو تمنوا الموت la syarika ahaduhum miriqihi wa hadhihi asanidu sahihuhu asanidu sahihatun ya kurang tak ni ya ila bni Abbasin. Ini kita masih bicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 94, 95, 96 yaitu qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Qul katakan olehmu, in kana qul katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kanat jika ada lakum bagi kamu, untuk kamu yang mengakui ad-darul akhiratu negeri akhirat indallah di sisi Allah khalisatan khusus lakum untuk kamu, min dunin nasi tidak manusia ya. Ditantang ni orang Yahudi ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika engkau wahai orang Yahudi ya mengaku bahwasannya negeri akhirat itu khusus untuk kamu, tidak yang lain, yang masuk surga hanya orang Yahudi gitu. Kalau memang kamu ngaku kaya begitu, fatamannaul mauta, maka berkeinginanlah kamu akan mati. Berkeinginanlah kamu untuk mati. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Kalau kamu benar, benar apa yang kamu yakinin itu bahwasannya surga itu adalah milik kamu, akhirat itu milik kamu, khusus yang lain kagak. Coba ente mati, mau enggak? Kenapa? Karena mati itu pembuktian. Orang kalau pengen ketemu Allah ya mati dulu. Kalau mau ketemu Allah mati dulu. Mau masuk surga ya mati dulu. Berani enggak? Enggak berani. Kenapa enggak berani? Karena banyak dosa yang dia lakukan. Ada orang satu kisah menceritakan kecelakaan dia. Kecelakaan jatuh. Dadanya sakit, enggak bisa nafas. Enggak bisa dia tarik napasnya. Napasnya dia enggak bisa tarik. Rasa-rasanya udah mau mati.
dibilang dalam hati, ya Allah, kalau aku banyak dosa, jangan dicabut dulu ya Allah. Rupanya dia takut mati karena takut banyak dosa. Orang Yahudi begitu. Kalau memang benar apa yang kamu sangkakan, apa yang kamu yakini itu, bahwasannya akhirat milik kamu, surga hanya kamu yang masuk, ente coba mati. Berani enggak? Enggak berani dia. Walan yatamannahu abadan. Dan mereka tidak akan pernah berkeinginan mati selama-lamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan tangan-tangan mereka yang sudah melakukan sesuatu. Disebabkan sudah melakukan kejahatan, dosa-dosa. Dia tahu tuh dia udah berbuat dosa, makanya takut mati. Jadi orang yang yakin sama akhirat udah siap, mati enggak jadi masalah. Enggak takut, malah senang. Kenapa? Ingin ketemu kepada kebahagiaan. Kita kalau umpama meninggal udah siap, umpama udah siap semua, mau enggak kira-kira? Masih oga juga. Berarti kita belum tahu akhirat. Makanya enggak mau. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Allah tahu siapa yang zalim. Allah ngerti siapa yang zalim. Allah paham. Makanya jaga kita jangan berbuat zalim walaupun setitik sedikit. Zalim itu ya, wad'u syai' ala ghairi ma'alihi, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya itu zalim. Ya. Orang enggak pantas kita cela zalim. Orang enggak pantas kita katain zalim. Padahal dia baik sama kita, kita jahat sama dia, zalim kita. Jangan sampai demikian. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, dan sungguh kamu akan dapati mereka, tuh orang Yahudi, ahrasan nasi, manusia paling serakah. Sampai sekarang kan Palestina digempur terus. Ini dari dulu, ini udah ada dari dulu. Sampai sekarang, bagaimana enggak serakah? ini ya, Yahudi yang Zionis ya, yang Zionis ya. Enggak semua sebenarnya, ya. Ini yang Zionis. Ala hayatin, ya, atas kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih serakah daripada orang-orang yang syirik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin, berkeinginan salah seorang di antara mereka, ini salah seorang, ada salah seorang di antara orang Yahudi yang kalau dipanjangkan umurnya, minta supaya dipanjangin umurnya. Sampai ada yang kayak begitu, orang Yahudi minta supaya dipanjangkan umurnya. 1000 tahun, alfasanatin. Ada di antara orang Yahudi yang minta dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Waduh, 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi, dan tidaklah dia ya tuh dipanjangin umurnya 1000 tahun menjauhkan ya ayu almar, ya ini fa'ilnya, bahwa dipanjangkan umurnya tidaklah dapat menjauhkan daripada siksaan.
Jadi panjang umur itu tidak dapat menjauhkan dari siksaan. Jadi hidup panjang lama, ya, itu enggak dapat menjanjikan kita aman daripada siksaan. Emang sih yang bagus itu adalah umur yang panjang, taat yang bagus, panjang umurnya taat. Iya, iya kalau taat, kalau kagak, makanya kita minta adalah umur yang berkah. Iya, umur yang berkah, manfaat. Yang bagus, panjang, manfaat kita minta sama Allah. Ya, enak banget tuh, panjang, manfaat, panjang, berkah. Sama dalam memimpin, itu bukan memimpin itu bukan berarti sampai dua periode, bukan. Kalau perlu nggak berhenti-berhenti. Udah dua periode ditambahin lagi tiga periode. Tapi yang mana? Yang kualitas. Ya, yang kualitas. Yang banyak memberikan manfaat untuk agama dan bangsa. Umar bin Abdul Aziz, beliau enggak lama, cuma 2 tahun. Tapi dicatat oleh sejarawan, bahkan dimasukkan dalam pimpinan Khulafa'ir Rasyidin. Ada yang memasukkan ke dalamnya. Kenapa? Saking bagusnya, cakepnya di dalam berkepemimpinan. Begitu pula kita memimpin diri kita, begitu sama. Berusaha kita untuk yang baik. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. Qala, nah, kita lanjut bacaan kita yang tadi. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana abi, telah bercerita kepada kami oleh bapakku. Ini anaknya ulama, babanya ulama. Bahasa sekarang Gus ini berarti anaknya. Iya. Emang pengaruh kalau orang tuanya itu kiai, bapaknya kiai, anaknya kiai, itu pengaruh. Ya. Sama gurunya kiai besar, muridnya kiai. Itu ya apa dia gurunya kiai ulama besar, ya. Insya Allah nanti dia ngaji sama dia, sama beliau itu, nanti dia punya murid pun kiai. Karena syarat daripada orang alim itu guru kiai ulama besar, gurunya ulama besar, gurunya alim, muridnya alim. Gurunya alim, muridnya alim. Itu syarat ulama. Kalau pengen jadi ulama begitu. Punya ya guru alim, punya murid alim, jadi ngajarnya bebas itu gitu. Muridnya alim-alim. Kayak Abu Zakaria Al-Ansari kan begitu, ke atasnya alim, gurunya alim, bawahnya alim, ngajarnya hati-hati. Itulah ulama. Haddatsana Ali bin Muhammadin At-Tanafisi, telah bercerita kepada kami oleh Ali bin Muhammad At-Tanafisi. Haddatsana Asam, qala haddatsana Asam, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Asam. Sami'tu, kata Asam, aku telah mendengar. Al-A'mash, A'mash, qala, yang berkata. Qala Asam, la azunduhu, tidaklah aku menyangka si Asam, illa kecuali anil minhali, daripada minhal. Jadi dia dengar dari minhal. Ya. Jadi kata Asam, aku dengar ini berita itu dari minhal, dari ya minhal. Si Asam itu dengarnya dari minhal. An Sa'id bin Jubair, An Sa'id bin Jabirin, dari Sa'id bin Jabir. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, qala, berkata ia,
law tamannaul mauta la syarika ahaduhum biriqihi. Jikalau mereka ingin, ya, jikalau mereka menginginkan, jikalau mereka benar-benar menginginkan kematian, niscaya mereka itu menelan, niscaya salah seorang di antara mereka itu menelan ludahnya. Saking apanya? Saking kagak bakalan ingin mati. Itu sifat orang Yahudi kayak begitu. Disuruh buktiin kagak mau. Wa hadhihi asanidu, dan ini sanad sahih, tentu sahih, ila Ibni Abbasin, sampai kepada Ibni Abbas. Wa qala Ibnu Jarir fi tafsirih wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna al-yahuda tamannaw al-mauta lamatu wa la ra'aw maq'idahum fin nar wa law kharaja alladhina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna ahlan wa la ma'lan. Lau annal yahuda, jikalau bahwa orang-orang Yahudi, jikalau bahwa orang Yahudi tamannaul mauta, mereka menginginkan kematian, lamatu, niscaya mereka mati. Wala ra'au maq'idahum, dan sungguh benar-benar mereka akan melihat tempat tinggal mereka, finnari, di neraka. Walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u, dan jikalau keluar orang-orang yang bermubahalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka keluar. La yajidu, mereka tidak mendapati, ya, ahlan wala mahlan, keluarga dan juga anaknya bermubahalah. Ya, tapi mereka kagak mau, enggak berani, takut dia. Ya. Jadi jikalau keluar orang-orang yang bermubahalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la raja'u, sungguh mereka kembali keluar lalu pulang lagi ke rumah habis bermubahalah sama Rasul, la yajiduna, niscaya mereka enggak mendapati ahlan wala malan, keluarga dan hartanya bakalan mati, keluarganya habis, hartanya bermubahalah. Kemarin kita pernah dong, atau negara kita lagi goncang-ganjing, ada mubahalah itu. Itu ngeri banget itu. Sumpah mati. Ya. Ini orang Yahudi bermubahalah. Kalau benar-benar ente berani, itu mubahalah itu. Ayo berkeinginan mati. Nah, dia enggak mau ingin mati. Takut. Karena ketika dia pengen mati, bakalan mati. Ya, dia ogah. Kenapa? Dia tahu dia salah. Haddatsana bizalika Abu Quraibin qala haddatsana Zakaria bin Adiyin qala haddatsana Abu Ubaidullah ibn Amrin an Abdul Karim an Ikrimata an Ibn Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rawahul Imam Ahmad an Ismail ibn Zaid ar-Raqi Abi Zaid haddatsana Furatun an Abdul Karim bihi, ya, bihi dengannya, dengan lafaz yang sama maksudnya. Wa qala Ibnu Abi Hatim qala haddatsana Al-Hasan ibn Ahmad qala haddatsana Ibrahim ibn Abdullah ibn Bashar qala haddatsana Surur ibn Mughirah an Abbad ibn Mansur an Al-Hasan qala qaulullah ma kanu la yatamannawhu bima qaddamat aydihim. Dari Hasan berkata, ya Allah Ta'ala, ya firman Allah Ta'ala, ma kanu, ya tidaklah mereka itu, la yatamannawhu, berkeinginan mati, enggak, benar-benar mereka enggak mau berkeinginan mati. Kenapa begitu? Enggak mau, pengen diajakin bermubahalah. Ayo kalau berani, inti berani mati enggak? Enggak mau. Emang kenapa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang sudah tangan-tangan mereka lakukan. Jadi dia tahu dia punya dosa, enggak berani. Ini kayak kemarin kan diajak mubahalah sama Habib Rizik, enggak ada yang berani tuh. Kenapa? Dia sadar kalau dia dosa, dia salah. Enggak ada yang berani. Kuntu ara'aituka law annahum ahabbul mauta hina qila lahum tamannaul mauta. Ya.
atarahum kanu mayyitina. Aku berkata, bagaimana menurutmu jikalau mereka itu menyukai mati, berkeinginan, menginginkan mati ketika dikatakan kepada mereka tamannaul mauta? Apa pendapatmu? Ya. Atarahum kanu mayyitina, ya. Apakah mereka akan mati ketika, ya, ketika itu juga, umpama begitu, ya. Apakah mereka itu akan mati ketika itu juga? Itu dia terjemahnya. Apakah mereka akan mati ketika itu juga? Atarahum. Apakah kamu lihat mereka itu mati ketika itu juga? Qala la, enggak. Wallahi makanu la makanu la yamutuna law tamana wal mauta. Wallahi demi Allah, makanu la yamutuna law tamana wal mauta. Tidaklah mereka itu mati jika mereka berkeinginan mati. Wa makanu la yatamannahu. Kenapa? Dan mereka itu enggak mau mati. Waqad qala Allahu ma sami'tu, sungguh Allah Ta'ala berfirman, aku apa yang aku telah dengar, wa la yatamannahu abadan, mereka sungguh benar-benar tidak akan pernah berkeinginan mati selamanya. Bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang tangan-tangan mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin, Allah Ta'ala mengetahui, Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Wa hadza gharibun anil hasani, ini hadis gharib daripada Hasan. Summa hadzal ladzi fassara bihi Banu Abbasin al ayata huwal may huwal muta'ayyin. Kemudian ini yang telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ya, akan ayat, yaitu sifatnya dipastikan, ya. Wa huwa du'a, itulah seruan ala ayyil fariqaini, kepada dua kelompok itu, akadziba minhum au minal muslimina ala wajhil muba'alati, apakah dusta daripada mereka, siapakah itu, siapakah di antara keduanya yang berbuat dusta, minhum, apakah daripada mereka orang-orang Yahudi, au minal muslimina, atau orang-orang muslim, ala wajhil mubahalati, atas jalan mubahalah. Ya, diajakin untuk supaya, ya, sumpah berani enggak, yaitu dengan kematian. Ya, orang-orang Yahudi enggak mau. Ini menunjukkan ketika mereka diajakin sumpah untuk, ya, mati, ya, untuk mau enggak kira-kira mati, tapi dia enggak mau. Ini menandakan bahwasannya Islam benar, agama Yahudi, ya, batil. Wa naqalahu Ibnu Jaririn an Qatadah wa Abil Aliyati wa Rabi bin Anasin wa Rabi ibn Anasin rahimallahu taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa naziru hadhihi al-ayati qawluhu ta'ala fi suratil Jumu'ah.